Kenapa? Kadang suka marah-marah gak jelas. Suka marah-marah. Marah-marah si abangnya. Terus marah-marahnya marahin apa biasanya? Kadang kalau salah dikit aja benda langsung marah. Salah dikit kayak gimana contohnya tuh? Biasanya apa sih lu salah apa sampai dimarahin kayak gitu? Makanya kalau saya jualan nanti gitu, kalau saya salah bikin bakso meleng gitu, sekarang langsung marah. Terus korban yang satu kenapa dibunuh? Korban yang satu Bang Syarif karena memaksa saya sama teman saya untuk melayani dia berbuat itu yang agak keras dikit. Berarti hubungan badan. Berapa kali sudah dipaksa? Kalau dipaksa baru kali itu. Tapi lu sudah berapa dipaksa? Kali? Sudah berapa kali diajak hubungan? Sebelumnya belum pernah. Baru kali itu dia mengajak dengan jelas, dengan lantang dia mengajak. Lalu dia memaksa untuk dilayani sama saya, tapi saya menolaknya. Dan saya memukulinya. Yang kamu habisin siapa dulu, Syarif apa si kabar kamu? Syarif. Syarif. Setelah Syarif kamu habisin di mana? Kamu bunuh? Syarif di bunuh di kampung saya. Oh, kamu ajak ke kampung Liliang atau mana? Emang dia lagi main ke sana. Terus gimana kamu habisin di mana? Dipukul. Apanya? Dipukul kepalanya pakai knalpot bekas. Terus? Terus dibekam pakai baju-bajunya dia. Terus kuburnya? Dikubur di dekat rumah kosong. Kita 200 meteran. Kamu sendiri ngubur ya? Berdua. Sama? Sama teman saya. Yang itu, yang sering diajak itu? Iya. Oh, berarti lo sama temen lo diajak dipaksa sama si Syarifuddin itu ya? Itu eksekusinya gimana? Itu selang berapa hari setelah itu abang lo dibunuh? Kita 2 bulan. Berarti Syarif dulu baru dulu. Dindi. Syarif kapan tuh dihabisin? Syarif pada bulan Agustus. Agustus. Tanggal inget gak? Tanggal 25. Kalau si Dandi? Tanggal sama waktunya saya bisa. Dandi, itu gimana? Itu di, cara ngabisinnya gimana? Ngabisinnya di mana? Di kontrakan atau di mana? Waktu dia lagi tidur, habis marah-marah, saya pukul pakai tabung gas 3 kg di bagian kepala, bagian kiri satu kali, di bagian dada satu kali, dan saya sikut di bagian kelaminnya 3 kali dan saya bekam pakai bantal. Dari semalam hingga tadi pagi kita berulang-ulang untuk melaksanakan olah TKP dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi sekaligus menindaklanjuti hasil temuan di lapangan. Akhirnya tim yang dibentuk oleh tim Polres Metro Depok yaitu jajaran Resmob dan Jatantras Polres Metro Depok berhasil menangkap pelaku dari dugaan tindak pidana pembunuhan, bahkan pembunuhan berencana ya. Dari identitas yang ditemukan korban, kita telusuri ternyata korban memang hidup biasanya bersama adiknya. Tapi pada saat korban ditemukan, dikubur atau dimakamkan dalam kontrakan, si adik tidak ada di tempat. Maka pantas untuk dicurigai. Kemudian kita fokus untuk mengejar adik dari korban tersebut. Dan benar, setelah dilakukan penangkapan, tidak jauh dari lokasi kediamannya di daerah Bogor, Gunung Tongkol, si adik tersebut kita tangkap, kita amankan dan kita lakukan pemeriksaan dan benar mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap kakaknya dengan cara dianiaya dengan menggunakan alat dan kemudian ditanam. Adapun alasan dari si adik ini membunuh
kakaknya, ini adik ini bernama Juana dan kakaknya bernama Dedi sebagai korban. Alasannya adalah cekcok atau pertengkaran berkaitan dengan rencana pernikahan. Ceritanya ini si tersangka sudah memiliki pacar, si kakaknya belum memiliki calon, tapi si adiknya ingin segera nikah namun tidak bisa nikah sebelum kakaknya menikah. Ketika si adik ini mengejar kakaknya untuk segera menikah, kakaknya tersinggung dan sering marah semenjak 2 bulan terakhir. Nah, disitulah kemudian menurut alasan saat ini dari tersangka, itulah alasan dia melakukan pembunuhan terhadap kakak. Tapi akan kita dalami lebih lanjut setelah melakukan pemeriksaan lebih dalam lagi. Ada hal yang mencengangkan rekan-rekan, setelah kasus pertama terungkap, kebetulan tidak jauh dari lokasi, memang beberapa saat yang lalu ada laporan orang gila. Kemudian kita telusuri atau kita dalami keterangan dari tersangka, benar ternyata orang hilang tersebut juga merupakan korban pembunuhan dari tersangka yang kita tangkap ini bersama seseorang. Dan sekarang untuk peristiwa yang kedua sedang proses ya, karena setelah ditunjukin lokasi tempat dimakamkan yang disembunyikan mayatnya, sedang proses penggalian. Proses lebih lanjut nanti akan disampaikan kepada rekan-rekan. Hari ini kita rilis ungkap kasus yang pertama dulu, yaitu pembunuhan dari kakaknya yang ditemukan di dalam kontrakan yang ditanam di lantai. Gitu ya rekan-rekan. Berarti motifnya kesal ya? Ada dendam khusus nggak sih? Ya, motif sementara kesal ya. Kita dalami karena baru saja kita lakukan penangkapan terhadap pasal yang disangkakan. Untuk pasal yang disangkakan, kita sangkakan dengan pasal 3340 dan 338 KUHP, yaitu pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati seumur hidup atau 15 tahun.